Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam pertemuan yang ketiga ini saya akan melanjutkan menjelaskan waris Islam di Indonesia. Biasanya yang sering terjadi kasus waris itu adalah menentukan siapa yang menjadi ahli waris. Nah, di dalam Islam itu Allah sudah menjelaskan. Sebenarnya di dalam surat An-Nisa ayat 11, surat An-Nisa ayat 12, surat An-Nisa ayat 176. Nah, tetapi kadang-kadang kita sebagai orang Islam sudah membaca ayatnya, tetapi tidak memahami bagaimana isi ayat itu. Oleh sebab itu, maka sesi yang ketiga ini saya akan menjelaskan bahwa di dalam Islam itu ada asas yang namanya asas ijbari di dalam waris Islam. Apa itu asas ijbari? Asas ijbari adalah seseorang itu menjadi ahli waris dan dia mendapatkan bagian berapa sebagai ahli waris itu adalah ketentuan Allah, bukan kehendak dari manusia itu sendiri. Tetapi itu adalah ketentuan Allah. Sebagaimana tadi sudah saya sampaikan di dalam surat yang kemarin. Sudah saya sampaikan di dalam surat An-Nisa ayat 7. Nah, siapa tahu yang menjadi ahli waris? Itu tentu ada sebab. Sebab-sebab ahli waris itu ada tiga. Yang pertama adalah dia menjadi ahli waris itu karena ada sebab perkawinan. Jadi suami atau istri itu bisa saling mewarisi karena apa? Karena ada hubungan perkawinan. Itu. Yang kedua adalah hubungan nasab atau hubungan darah. Hubungan darah itu adalah mulai dari ayah, ibu, kalau ditarik garis ke atas adalah kakek, nenek, dan seterusnya ke atas. Kalau ditarik garis ke bawah itu adalah anak, cucu, cicit, dan seterusnya ke bawah. Kalau ditarik ke samping itu adalah saudara. Saudara itu bisa saudara kandung, bisa saudara seayah, bisa saudara seibu, anak dari saudara kandung, anak dari saudara seayah, atau anak dari saudara seibu. Itu yang menjadi ahli waris. Yang ketiga adalah karena hubungan atau karena tujuan Islam. Tujuan Islam itu adalah untuk kepentingan Islam. Nah, kalau di negara-negara Islam itu disebut dengan Baitul Mal. Nah, bagaimana kalau tidak ada Baitul Mal? Ya negara. Karena negara punya kewajiban untuk memberikan fasilitas kepada orang Islam di dalam menjalankan syariat Islam, sehingga negara bisa juga menjadi ahli waris kalau tidak ada ahli waris yang lain. Nah, karena tadi saking banyaknya ahli waris itu tadi, maka di dalam Islam ada namanya prinsip. Prinsipnya gimana di dalam Islam? Prinsipnya adalah tidak setiap ahli waris tadi yang banyak tadi itu mendapatkan. Maka di situ ada namanya ahli waris yang dekat menutup ahli waris yang jauh. Misalnya, kalau si orang yang mati itu mempunyai anak laki-laki, meskipun dia ada saudara, maka saudara tertutup oleh anak laki-laki. Misalnya, kalau yang mati itu mempunyai bapak, maka saudara laki-laki tidak bisa menjadi ahli waris. Kenapa? Karena ditutup oleh bapak. Nah, kenapa? Karena hubungan darahnya bapak lebih dekat kepada anak yang mati. Termasuk anak tadi itu lebih dekat
darahnya dibanding saudara. Nah, apabila yang dekat tidak ada, maka membuka peluang yang jauh. Yang jauh itu tadi siapa? Bisa kakek, bisa nenek. Yang jauh lagi bisa tadi saudara. Bisa saudara laki-laki, bisa saudara perempuan. Seayah, kandung, bisa saudara laki-laki, bisa saudara perempuan. Seibu atau seayah. Dan bisa juga anak dari saudara laki-laki atau saudara perempuan tadi. Itu yang menyebabkan. Jadi ketika kita mau menarik siapa atau ahli warisnya, ya dicari. Kalau yang mati adalah seorang suami, maka dia punya istri enggak? Si suami itu punya anak enggak? Oh, enggak ada anaknya, tapi ada cucu enggak? Oh, enggak ada. Berarti dia ada ayah enggak? Oh, enggak ada, berarti ke samping. Tetapi sepanjang di situ dia mempunyai keturunan ke bawah, maka keturunan ke bawah itulah yang lebih berhak daripada yang ke samping. Itu cara untuk mencari ahli waris. Nah, memang di dalam Islam tadi tidak seluruh orang yang menjadi ahli waris tadi karena keturunan darah maupun karena perkawinan itu tidak secara otomatis ada atau menjadi ahli waris. Maka di dalam Islam ada yang dikenal dengan namanya penghalang waris. Nah, penghalang ini kalau di dalam Islam apa saja? Ada yang disebut dengan penghalang tetap dan ada yang disebut penghalang sementara. Penghalang tetap itu adalah adanya perbedaan agama. Misalnya si bapak itu adalah orangnya beragama Islam. Anaknya ada yang Islam dan anaknya ada yang tidak beragama Islam. Maka ketika si bapak yang beragama Islam ini meninggal dunia, maka anak yang tidak beragama Islam tadi itu terhalang, dia tidak menjadi ahli waris. Itu kalau di dalam Islam. Berbeda di dalam hukum adat maupun di dalam hukum barat. Di dalam hukum adat, di dalam hukum barat, perbedaan agama tidak menjadi penghalang. Nah, ini supaya menjadi pemahaman kita sebagai orang Islam untuk menyelesaikan kasus waris. Yang kedua adalah pembunuh. Pembunuh itu adalah orang yang tidak bisa mewarisi dari harta orang yang dibunuh. Misalnya si orang tua ada bapak dan ibu, ada suami istri, dia mempunyai dua anak, anak laki-laki dan anak perempuan. Ternyata anak laki-laki ini menginginkan hartanya bapaknya, tapi bapaknya gak mati-mati, maka bapaknya dibunuh. Nah, orang yang membunuh ini, entah dia membunuh sendiri, entah dia melalui orang lain, maka dia tidak berhak untuk menjadi ahli waris, tertutup, termasuk generasi ke bawahnya. Itulah yang disebut dengan penghalang tetap. Nah, yang kedua adanya penghalang sementara. Penghalang sementara itu adalah manakala penghalangnya masih hidup, otomatis yang lain tidak dapat. Contohnya tadi misalnya ada pasangan suami istri mempunyai dua anak, satu laki-laki dan satu perempuan. Di mana anak laki-lakinya juga mempunyai anak, di mana anak perempuannya juga mempunyai anak, berarti cucu. Ketika si bapak ini meninggal dunia, maka cucu tidak menjadi ahli waris. Kenapa? Karena bapaknya masih hidup, ibunya masih hidup. Itulah disebut penghalang sementara. Nah, ketika bapaknya sudah meninggal dunia lebih dulu atau ibunya meninggal terlebih dahulu, maka dia sebagai waris pengganti, dia terbuka untuk bisa menjadi ahli waris. Nah, ini kaitannya dengan untuk menentukan siapa yang disebut dengan ahli waris. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, jadi tidak selalu orang yang mempunyai hubungan darah, tidak selalu orang yang mempunyai hubungan perkawinan itu secara otomatis. Kalau tidak ada tadi penghalang-penghalang tadi, maka dia menjadi ahli waris. Nah, yang sering terjadi perdebatan atau sering terjadi pertanyaan di masyarakat, bagaimana dengan anak angkat? Apakah anak angkat ini menjadi ahli waris? Di dalam Islam,
hubungan angkat-mengangkat itu tidak mempunyai hubungan waris-mewaris. Kenapa? Karena di dalam Islam itu sudah ditegaskan bahwa hubungan waris-mewaris itu adalah kalau tidak karena perkawinan adalah karena hubungan nasab, hubungan keturunan, hubungan darah. Nah, kalau yang diangkat ini adalah anak lain, anak luar yang tidak mempunyai nasab misalnya, maka dia tidak punya hubungan. Gitu. Sehingga dia tidak bisa menjadi ahli waris. Anak angkat tidak bisa mewarisi harta bapak ibu angkatnya. Demikian juga sebaliknya, bapak dan ibu angkat tidak bisa mewarisi harta dari anak yang diangkatnya. Tetapi jangan khawatir, dalam kompilasi hukum Islam di Indonesia ada terobosan hukum dari hasil ijtihad para alim, para ulama, yaitu yang difasilitasi dengan yang namanya waris, apa namanya, wasiat wajibah. Jadi meskipun di dalam Islam tidak saling mewarisi, tetapi masih diberi jalan keluar, yaitu dengan cara apa? Dengan cara diberikan yang namanya wasiat wajibah, yaitu wasiat yang ditetapkan oleh pengadilan agama terhadap orang yang mempunyai hubungan angkat, apakah anak angkat kepada orang tua angkatnya atau orang tua angkatnya kepada anak angkatnya, untuk bisa mendapatkan wasiat ketika orang yang mati, misalnya bapak angkatnya yang mati itu tidak membuat wasiat kepada anak angkatnya, atau sebaliknya misalnya yang mati adalah anak angkatnya belum membuat wasiat kepada bapak atau ibu angkatnya, maka boleh meminta penetapan pengadilan. Nah, itu jalan keluar. Nah, sekarang yang kedua, setelah ditentukan adalah ahli warisnya siapa, maka berapa bagiannya? Bagian ahli waris. Nah, ketika kita bicara bagian ahli waris, maka kita kembali kepada surat An-Nisa ayat 11. Di dalam surat An-Nisa ayat 11 itu Allah memberikan rincian bagiannya. Di dalam surat An-Nisa ayat 11 Allah dengan merinci, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzin unsayain, bahwa bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan. Bagaimana di dalam kompilasi hukum Islam? Kompilasi hukum Islam juga begitu. Apabila ahli waris itu terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan, maka bagian anak laki-laki dua kali bagiannya anak perempuan. Bagaimana kalau anak perempuannya sendiri? Berapa bagiannya? Kalau anak perempuan itu satu, si bapak dan ibu itu tidak mempunyai anak yang lain kecuali hanya satu anaknya, dan itu hanya perempuan, maka bagian anak perempuan itu mendapatkan bagian warisan adalah setengah dari harta waris. Bagaimana kalau anak perempuan itu lebih dari satu, dua, tiga, atau empat? Maka apabila anak perempuannya itu adalah lebih dari satu, dua, atau tiga, dan empat, maka bagian anak perempuan itu adalah 2/3. Itu rincian yang Allah berikan di dalam surat An-Nisa, dan itu diambil alih menjadi ketentuan yang ada di dalam kompilasi hukum Islam. Sehingga kompilasi hukum Islam tidak bertentangan dengan Quran. Itulah tadi yang saya katakan di dalam materi sebelumnya. Terus, bagaimana bagian bapak dan berapa bagian ibu? Di dalam surat An-Nisa ayat 12, ayat 11 juga sama dijelaskan. Bagian bapak itu apabila si mati itu mempunyai anak, pengertian anak itu termasuk generasi cucu. Kalau anaknya sudah mati tapi dia punya cucu, kalau cucunya mati tapi dia punya cicit, maka dianggap dia punya anak. Maka bagian ayah itu adalah 1/6, ya. Berapa bagian ibu? Maka bagian ibu juga sama 1/6. Nah, apabila si yang mati tadi
si bapak yang mati itu tidak mempunyai anak, tidak mempunyai keturunan. Apakah memang dia tidak punya keturunan, memang dia tidak punya anak sejak awal, atau anak-anaknya meninggal terlebih dahulu? Cucu-cucunya terlebih dahulu sudah meninggal, jadi tidak ada, punah. Tapi bapak ada, ibu ada, istri ada. Maka bagian bapak adalah 1/6, bagian bapak adalah asobah, bagian ibu adalah 1/6, dan bagian istri atau suami sebagaimana diatur di dalam, kalau Al-Quran adalah surat An-Nisa ayat 12, kalau itu kompilasi hukum Islam, disebutkan bahwa bagian ayah adalah asobah, bagian ibu adalah 1/3, dan bagian kalau itu adalah istri, maka istri mendapatkan 1/4, kalau itu adalah seorang suami, maka seorang suami mendapatkan 1/2. Karena apa? Karena tidak mempunyai anak. Pengertian tidak punya anak itu memang dia tidak mempunyai keturunan, atau keturunannya atau anaknya itu meninggal terlebih dahulu dan semuanya tidak ada. Tadi anak, cucu dan sebagainya. Itulah yang ditentukan di dalam kompilasi hukum Islam yang mengambil alih apa yang ada di dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 11, surat An-Nisa ayat 12, surat An-Nisa ayat 176, dan hadis-hadis yang ada di dalam ketentuan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, kalau kita ingin membagi waris, maka kita buka di dalam surat An-Nisa ayat 11, berapa bagiannya itu kita cari di dalam surat An-Nisa ayat 11, surat An-Nisa ayat 12, surat An-Nisa ayat 176, dan kalau kita di dalam kompilasi hukum Islam, maka kita cari di dalam pasal 176 sampai 182 di dalam kompilasi hukum Islam. Nah, itulah untuk membagi waris yang sering menjadi problem di dalam praktek di masyarakat Islam. Dengan demikian maka kesimpulan saya bahwa tidak ada alasan lagi orang Islam tidak mau menjalankan hukum waris Islam. Karena pemerintah sudah menyediakan fasilitasnya, baik hukumnya maupun pengadilannya. Kalau tidak terjadi kesepakatan, maka pengadilan yang menyelesaikan adalah pengadilan agama, dan hukum yang digunakan adalah hukum waris Islam, tidak lagi hukum waris yang lain bagi orang-orang yang beragama Islam. Bagi orang-orang yang tidak beragama Islam bisa menggunakan hukum adat kalau itu adalah orang-orang Indonesia. Tetapi kalau itu keturunan orang asing atau timur asing, maka bisa menggunakan hukum barat. Sekali lagi saya tegaskan, maka kita sebagai orang Islam maka wajib mengerti tentang hukum waris Islam supaya kita bisa menyelesaikan pembagian waris secara syar'i, yaitu secara hukum Islam, dan itu sudah difasilitasi oleh negara Republik Indonesia ini. Mudah-mudahan bermanfaat siaran saya ini atau kajian saya ini untuk kepentingan bagaimana cara menyelesaikan hukum waris Islam di Indonesia. Terima kasih. Billahi hidayah wa taufik walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.